Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Melawi akan mengadakan operasi pasar minyak goreng. Selain harga masih tinggi, hingga kini minyak goreng juga sulit diperoleh di Melawi. Hingga kini minyak goreng masih sulit diperoleh di Kabupaten Melawi, meskipun ada harganya masih tinggi. Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Melawi akan mengadakan operasi pasar minyak goreng di lapangan kuliner Nangapino. Untuk harga tetap akan disesuaikan dengan merek minyak goreng. Permasalahan minyak goreng ini menjadi perhatian serius Pemkab Melawi terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Untuk distributor melakukan operasi pasar di Kabupaten Melawi. Nah, suratnya nanti akan kita sampaikan, kita akan menunggu jawaban. Langkah ini ditempuh sebagaimana langkah yang dilakukan kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk di Kota Madya, supaya distributor resmi minyak goreng ini melakukan operasi-operasi pasar. Daniel juga mengimbau kepada para pedagang untuk tidak menimbun minyak goreng, sebab Satgas Pangan Kabupaten Melawi akan selalu melakukan pengawasan. Dari Kabupaten Melawi, Celcius Tio, YTV mewartakan.